Bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk anakku di pondok pesantren. Nak, ketahuilah, kami menyekolahkanmu di pondok pesantren bukan karena kami membencimu. Bukan pula kami menjauhkanmu dari ayah, bunda, dan orang yang ada di rumah. Anakku sayang, kami menyekolahkanmu di pondok pesantren agar kelak kamu dapat menggandeng tangan kami menuju surganya. Agar kamu tahu akhlak dan adab yang baik. Kamu tahu, Nat, saat pertama bunda meninggalkanmu di pesantren, rasa berat dalam hati itu ada. Ketika melihat air matamu yang tertahan, sesak terasa dalam dada ini. Bunda juga tak kuasa menahan tangis melihat saat berjalan menuju asrama. Tapi kamu tahu, Nan, bunda paksakan langkah kaki untuk meninggalkanmu. Anakku, belahan jiwaku, kamu tahu, Nan, saat menjelang tidur, bunda dan ayah selalu mengenangmu. Kami juga merasakan tertawa perih dalam kerinduan ini. Saat-saat bersamamu adalah suatu kebahagiaan buat kami. Anakku, apakah kamu bisa merasakan sakit yang bunda rasa saat melahirkanmu? Seperti 23 tulang yang patah secara bersama. Tapi ada yang lebih sakit dari melahirkanmu, yaitu ketika kamu tidak tahu cara menggandeng tangan bunda dan ayah menuju surganya. Anakku, penyemangatku, ku titipkan kamu kepada Allah di sana, agar nanti kau menjadi anak seperti apa yang ayah dan bunda harapkan. Bisa menggandeng kami menuju surganya. Anakku sayang, belajarlah yang rajin ya, Nak. Bangunlah di sepertiga malammu. Doakan ayah dan bundamu. Doakan kiai, ustaz, dan utasamu. Doakan saudara-saudaramu. Belajarlah adab dari kiai, ustaz, dan ustazamu. Jadilah kamu anak yang soleh dan berakhlak yang baik, tidak memandang situasi dan kondisi. Jadilah anak yang baik dimanapun kau berada. Berbuat baiklah kamu kepada teman-teman dan lingkunganmu. Anakku, belahan jiwaku, yakinlah Allah selalu melindungimu dimanapun kau berada. Yakinlah kau bisa melakukan semua yang terbaik untukmu. Yakinlah Allah selalu bersamamu. Selalu semangat ya anakku, bahagia dan sehat selalu. Kami sangat menyayangimu.